konvensional dan juga listrik. Apakah di Indonesia ini bisa dikembangkan? Dan kemarin juga pada saat peresmian Tol Sumo, Presiden Jokowi sudah mencoba mobil listrik buatan anak negeri, yaitu buatan anak ITS. Dan untuk mengetahui sebenarnya bagaimana hambatan dan juga proses untuk membuat dari mobil listrik tersebut, pagi hari ini saya sudah kedatangan tamu, begitu. Dari ITS, yang pertama ada Mbak Ayuning Fitri Desanti. Selamat pagi Mbak Santi. Selamat pagi Mbak. Kabarnya bagaimana pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan sebelahnya ada Mas yang ganteng pada pagi hari ini, Mas Yoga Utanugraha. Selamat pagi Mas. Pagi Mas. Nah, ini berdua adalah merupakan peneliti mobil listrik yang kemarin sudah dicoba oleh Pak Presiden. Betul. Dan di belakang saya, di layar kaca begitu, ada satu mobil namanya Lowo Ireng. Betul. Bisa dijelaskan sebenarnya mobil ini dibuat tahun berapa dan juga merupakan proyek pertama kah atau memang sudah membuat sebelumnya? Kalau ini mau kita buat tahun 2015. Jadi itu sebenarnya mobil engine biasa, cuman keunggulannya kita pakai sistem ECU yang kita kelola sendiri. Jadi kita bisa ngontrol sistem pengapian dari motor listriknya seperti apa. Motor engine-nya seperti apa. Berarti belum motor listrik? Belum. Belum. Tapi akan segera kita ubah ke listrik. Di-upgrade ke listrik. Gitu. Kemudian setelah adanya proyek Lowo Ireng, proyek langsung selanjutnya untuk mobil listrik, setelah mobil ini apa mereknya? Ada namanya Braja Wahana. Braja Wahana? Ya. Oke, itu seperti apa? Itu semua komponen sudah kita made by ourselves, jadi kita udah buat sendiri, mulai dari controller, motor listrik, sasis, body, dan komponen-komponen lainnya kita sudah bikin sendiri semuanya. Baik, ngomong-ngomong nih Mas Uta, kemarin katanya sempat rencananya akan menyupiri mobil listrik yang akan dibawa oleh Presiden, bisa diceritakan? Katanya nggak jadi juga ya? Bisa diceritakan Mas Uta? Jadi memang saya yang bertanggung jawab di mobil EZ ITS itu untuk mengendarainya dan mempersiapkan untuk dikendarai oleh Pak Presiden. Tapi ternyata karena sistem keamanan sehingga hanya pas pampres yang boleh menyutiri mobil tadi. Kalau masalah transmisi mungkin apakah semua orang bisa menggunakan mobil listrik buatan ITS? Bisa, karena di pagi harinya pun sudah dicoba sama Pak Basuki, Pak Menteri PUPR. Beliau mencoba sendiri mobil tersebut, baru melaporkan ke Pak Jokowi. Jadi saya hanya mengajarkan, Pak ini maju, ini mundur. Wah, ini remnya berat sekali ya, mengajari menteri loh ya. Iya Pak. Dan sebenarnya ketertarikan Presiden ingin menggunakan atau menaiki mobil listrik karya buatan anak kita ini seperti apa sih Mas? Sepertinya beliau sangat tertarik karena perintah untuk menggunakan mobil listrik di peresmian Tol Sumo ini langsung dari beliau. Sehingga dari beliau diteruskan ke Sekretaris Negara, diteruskan ke Jasa Marga, lalu menghubungi kami. Baik, kemudian Mbak Santi, terkait dengan adanya proses pembuatan dari mobil listrik, kita mengetahui karena negara-negara lain, negara-negara yang sudah maju, begitu Australia, mereka menggunakan mobil listrik, ada nama satu merek Tesla, begitu. Kalau di Indonesia sendiri, bagaimana sebenarnya peluang untuk membuat dari mobil listrik ini di Indonesia? Kalau peluang dari kami, sisi engineer, sangat besar peluangnya. Karena sampai saat ini belum banyak industri mobil listrik yang sudah memproduksi mobil listrik. Kemungkinan apa hambatan? Kalau dibilang adalah ini peluangnya besar. Tapi apakah dengan rancangan-rancangan atau suku cadang yang Indonesia, apakah ini merakitnya dari Indonesia semua? Dari Indonesia semua. Jadi semua yang kita gunakan semuanya dari Indonesia kecuali sel baterainya. Sel baterainya betul. Masih impor. Baik, akan diproduksi, bisa diproduksi di ITS sendiri nantinya? Semoga bisa. Semoga bisa, masih dalam pembelajaran. Betul, ya. Betul. Kemudian Mas Uta, setelah Presiden menggunakan mobil listrik yang ada di ITS, apa sebenarnya komentar dengan Bapak Jokowi sendiri terkait ini? Apakah mendukung atau sebenarnya pikir-pikir lagi lah ya gitu? Ya, secara umum beliau merespon positif. Ya kayak orang naik mobil biasa lah, oh ini enak. Tapi ada tentu ada beberapa kekurangan dan itu menjadi PR kita yang akan kita setelah kita perbaiki nanti kita laporkan ke istana lagi. Setelah diperbaikin, kemarin kan juga Pak Presiden pernah mengkampanyekan atau mempromosikan adanya mobil nasional. Betul. Sebenarnya rencananya atau gambarnya seperti apa Mas? Apakah mobil nasional kan uji emisinya gagal? Apakah ini sudah diuji emisi juga? Kalau kendaraan listrik kan tidak ada uji emisi Mas. Jadi mungkin pengujian juga seperti yang dilakukan di kendaraan pada umumnya, tapi hanya uji emisi yang tidak dilalui. Untuk kecepatan sendiri, kemarin sudah dicoba oleh Pas Pampres, katanya
bisa mencapai 150 km per jam. Mbak Santi, bagaimana? Apakah ini memang bisa ataukah hanya gambaran belaka? Kalau memang bisa, seharusnya bisa. Karena kita pernah menguji mobil EZ2 ini dari Jakarta ke Surabaya. Itu kecepatan yang pernah kita tempuh sampai 110 km per jam itu belum full throttle. Jadi kalau misalnya 150 dengan space jalan yang sangat panjang dan lurus gitu, kemungkinan masih bisa. Panjang dan lurus. Kalau kita berbicara masalah listrik, ya, di Indonesia sendiri ini banyak kemacetan yang terjadi di Surabaya dan juga di Jakarta. Kalau bilang 110 km per jam untuk konsumsi bahan bakarnya atau listriknya sendiri seberapa? Apakah ini karena memang tidak ada stasiun gas di jalan, tengah jalan nggak ada mati, atau ini bagaimana untuk mencharge-nya lagi? Sebenarnya kalau untuk ngecharge kita bisa di mana-mana aja, jadi bisa di listrik-listrik yang kapasitasnya lebih besar daripada listrik rumahan. Tapi sebenarnya ya gampang-gampang susah juga kalau sampai saat ini, karena sistem itu kan belum tersedia di wilayah Indonesia. Jadi mungkin sampai sekarang masih kita pikirkan bagaimana agar masyarakat ketika menggunakan mobil listrik itu bisa lebih mudah dalam penggunaannya. Sebenarnya kita di dalam mobil itu ada sistem namanya integrated vehicle system itu. Jadi kita bisa mengetahui seperti kalau bensin kan ada bar-nya itu. Nah, itu kita juga ada bar yang tinggal menunjukkan berapa persen, begitu, baterainya berapa persen, kemudian jarak tempuhnya sudah melalui berapa dan bisa untuk jarak tempuh berapa lagi. Jadi waktu yang dibutuhkan, waktu sisa yang bisa dilakukan untuk nyupir itu berapa lama gitu ada. Baik, dari Jakarta ke Surabaya, ya, ini kira-kira memerlukan berapa kali ngecas untuk mobil listrik itu, maksudnya? Sekitar 10 kali. 10 kali, dan itu dilakukan di mana? Di setiap 120 km. 120 km. Itu di rumah warga atau memang di stasiun atau seperti kita apa? Kita bawa genset sendiri, Mas. Jadi kita ngecas sekitar 3 jam sambil istirahat, makan, sholat, ngopi. Nanti selesai kita jalan lagi. Kalau Mas Uta, ini kan di belakang ada low ireng. Sebenarnya jenis-jenis dari mobil listrik yang sudah pernah diproduksi sendiri oleh anak ITS apa saja macamnya? Kalau dari ITS kita low ireng baru 2018 mau kita konversi jadi listrik. Ada EZ1 ITS, EZ2 ITS yang kemarin mobil merah dipakai Jokowi, terus ada Braja Wahana. Kita ada 3 varian. 3 varian sama bis listrik. Kenapa? Bus listrik. Bus listrik. Nah, kemarin juga digunakan ya bus listrik? Ya, kemarin kita siapkan, sudah dicoba juga sama Bu Rini. Beliau juga tertarik karena bisa diaplikasikan ke bis bandara. Bis bandara ya, untuk shuttle bus listrik. Shuttle bandara. Yes. Itu komentarnya positif? Positif. Maksudnya, apakah memang ini akan direncanakan, wah ini dibuat transportasi umum juga bisa? Betul. Jadi memang konsepnya memang untuk bis shuttle, karena konsep bis dari kita kursinya cuma sedikit, Mas. Jadi lebih banyak yang berdiri, kayak yang di bandara. Lebih banyak yang berdiri. Itu kayaknya menyiksa sekali ya. Lebih banyak yang berdiri dari bandara ke terminal, lumayan gitu ya. Betul. Baik, kemudian setelah melakukan riset, setelah melakukan penelitian terkait dengan mobil listrik yang sudah beberapa dibuat kemarin, sebenarnya kendala atau hambatannya seperti apa sih, Mbak Santi? Kalau sampai saat ini, kendalanya sih mungkin lebih ke memasukkan baterai selnya ya. Jadi sel baterai yang kita impor juga membutuhkan waktu dan biaya yang nggak sedikit. Jadi mungkin kita harus prepare waktu lebih lama untuk bisa memasukkan baterai ini. Nah, terkait dengan harga yang mahal, kemudian juga waktu yang lama, kita akan bahas sebentar lagi bersama dengan dua narasumber. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Adem. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di update pagi SBO TV. Dan pada Perpres 22 tahun 2017 terkait dengan energi nasional, ini dari pemerintah sendiri menargetkan pada tahun 2025 targetnya adalah 20% atau 400 ribu kendaraan akan dijadikan rendah emisi, dan itu target dari pemerintah. Apakah dengan target pemerintah atau Perpres nomor 22 tahun 2017 terkait mobil atau energi nasional rendah emisi, apakah dari mobil listrik ini dikatakan rendah emisi atau memang rendah emisi itu masih dengan mesin konvensional tapi rendah emisi, atau bagaimana, Mbak Santi? Kalau rendah emisi itu berarti dia masih punya knalpot, masih punya emisi. Kalau kendaraan listrik ini benar-benar murni tanpa emisi karena udah nggak ada knalpot dan tidak ada sistem gas buangnya.
sistem gas bawahnya. Ya. Kalau di Indonesia ini sudah banyak dipasarkan mobil hybrid. Betul. Berbedanya dengan mobil listrik bagaimana? Kalau hybrid kan ada banyak jenis hybrid ya. Salah satunya kan pasti ada sistem kelistrikan dan sistem engine-nya. Jadi dia masih punya gas buang untuk knalpotnya itu dia masih mengeluarkan emisi. Cuman memang mungkin tidak sebesar ketika full dengan engine aja. Kalau dikatakan mobil hybrid itu kan rendah emisi. Kemudian dengan konsumsi bahan bakar, banyak yang mengatakan atau mengklaim bahwa mobil hybrid lebih irit karena itu dibantu dengan listrik. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Bisa jadi seperti itu karena dia sistemnya kan bisa dua. Jadi misalnya biasanya sih yang saya tahu itu tarikan pertama itu dia pakai listrik. Oke. Kalau udah jalan itu pakai engine, tapi ada juga yang tarikan pertamanya pakai engine, kemudian kalau udah jalan dia pakai listrik. Dia jadi pakai listrik. Tergantung dari artinya harus produsen. Ini juga akan menghemat energi. Pasti. Oke. Okay. Dengan mobil hybrid dengan mobil listrik, dan kedepannya akan juga dipasarkan mobil listrik, semoga ya, di Indonesia. Amin. Mas, ini kan ITS sudah memproduksi motor listrik dan rencananya ini akan diproduksikan secara massal. Kabarnya bagaimana sampai saat ini? Apakah memang pemerintah berniat dan bersungguh-sungguh untuk memproduksi secara massal dari motor listrik ini? Sepeda motor listrik maksudnya, Mas? Sepeda motor listrik. Jadi sepeda motor listrik sudah kita serahkan ke industri, di Garansindo dan Wika Industri Konstruksi. Mereka lah akan yang industrialisasi dari sepeda motor tersebut. Kita dari ITS tetap fokus di sisi R&D-nya. R&D dalam hal? Dalam hal pengembangan varian baru, perbaikan kelemahan-kelemahan dari varian yang sekarang. Oke, ini kan sudah memberikan desain kepada industri. Betul. Kabarnya bagaimana sampai saat ini? Apakah tahun 2018 akan diproduksi massal? Atau belum ada kabar sama sekali? Target dari mereka di kuartal 2 2018 akan diproduksi massal. Akan diproduksi massal. Betul. Bagaimana dengan cara mencharge-nya? Apakah ada stasiun gasnya sendiri untuk motor? Jadi kalau konsep dari sepeda motor listrik dari kita ada dua. Bisa di-charge langsung, bisa di baterai swap. Baterai bisa diganti, ditukar. Jadi konsepnya seperti galon, air mineral, gas LPG. Jadi kita bisa tukar di manapun yang menyediakan penukaran baterai tersebut. Itu kan butuh, artinya butuh juga penjual atau seller. Betul. Di daerah-daerah atau sepanjang jalan. Betul. Begitu. Bagaimana dengan hambatannya? Karena kita mengetahui kalau gas station sendiri masih belum ya kayaknya kalau di Indonesia. Jadi informasi terakhir, Pertamina kepingin melakukan R&D tentang baterai swap tersebut. Jadi kemungkinan mereka juga yang akan masuk di bisnis baterai swap ini. Baterai swap ini artinya adalah nanti Pertamina dalam pom bensin ini juga sudah menyediakan. Betul. Begitu. Dan sejauh ini Mbak Sinta, begitu. Mbak Santi, ya. Terkait dengan pemerintah dan juga mobil listrik, apakah sudah pernah melakukan diskusi atau duduk bareng atau FGD bersama begitu terkait dengan mobil listrik? Mau dikemanakan mobil listrik ini? Terakhir saya melakukan FGD itu di Bandung dengan beberapa kementerian seperti Kemenperin, terus Kementerian PU yang melakukan pengujian dan bisa mengeluarkan surat legalnya, kemudian Kemenristek yang sebagai penyokong dana risetnya. Seperti itu kita sudah melakukan beberapa diskusi yang intinya kita sebagai orang Indonesia nih, mereka ngakunya sebagai orang Indonesia. Mengaku orang Indonesia begitu ya, kemudian? Mereka sepakat dan setuju untuk mengeluarkan produk merek nasional. Oke. Okay. Dengan nilai TKDN lebih dari 80%. Oke, itu nanti direalisasikan targetnya pada tahun berapa kira-kira? Kalau untuk keputusan dari mungkin perpres atau apa saya kurang paham ya, itu tahun 2020 itu sudah harus ada pernyataan tentang mobil listrik nasional dan bermerek nasional ini sudah legal di Indonesia. Baik, kalau kekurangan sendiri dari mobil listrik, karena kita mengetahui pasti dalam sebuah penelitian pasti ada evaluasi. Betul. Bagaimana evaluasi untuk mobil listrik ini sendiri, Mas Uta? Mobil listrik salah satunya baterai, Mas. Baterai kan dia ada masa berlakunya, ada berapa cycle. Jadi setelah selesai cycle-nya itu baterai harus di-recycle. Nah, recycle baterai ini yang juga harus dikembangkan di Indonesia. Karena kalau istilahnya adalah limbah industri. Nah, betul. Ini harus diolah lagi dengan biar baik. Biar nggak berbahaya. Karena kalaupun ada mobil listrik banyak di Indonesia, nanti suatu ketika akan Indonesia juga akan jadi sampah. Baterai. Nah, itu ya. Itu juga problemnya adalah di situ. Ya. Dan terkait dengan, memang kita mengetahui ada merek namanya Tesla. Dia mobil listrik sudah mendunia. Siap. Di negara-negara maju sudah berkembang. Kalau bisa kita bandingkan mobil listrik buatan ITS dengan Tesla,
bedanya seperti apa? Jauh atau ya bisa mendekati lah. Kalau dibandingkan dengan mobil listrik yang sekarang yang kita miliki, memang masih cukup jauh. Cukup jauh. Tapi, dalam artian apa saja hal-hal yang cukup jauh tersebut? Mungkin di dalam hal mungkin lebih ke arah ini sih, ke arah fasilitasnya. Dalam artian kalau di Tesla kita bisa lihat charging station ada di mana saja. Itu yang karena itu terkoneksi dengan internet. Itu yang sedang kita kembangkan. Jadi kita akan juga tahu nanti pengisian daya itu bisa dilakukan di mana saja. Bagus untuk mesinnya sendiri, Mas, karena jauh itu mungkin fasilitas bisa digunakan untuk teknologi mungkin seperti GPS dan segala macam untuk gimana gas station. Untuk masalah yang lainnya terkait dengan listriknya sendiri? Secara teknologi sebenarnya kita sudah mengetahui sih secara teknologinya yang digunakan Tesla seperti apa. Kita sekarang mau membuat mobil baru mendekati kemampuannya si Tesla. Termasuk dari sisi spek baterai, spek motor, suspensinya seperti apa, kita akan mendekati seperti itu. Baik, kalau buatan rakitan ITS sendiri, apakah ini dirakitkan di Indonesia atau dibuat di Indonesia, atau ini semuanya dari impor kemudian digabungkan di Indonesia kemudian menjadi mobil listrik, Mbak? Kalau yang dibuat di ITS sama teman-teman murni dari mulai desain, simulasi, kemudian kita buat semua sendiri kecuali sel baterainya. Jadi semua komponen sudah lokal dan buatan sendiri, dan komponen teknologi yang kita kuasai, motor listriknya, kontrolernya, IVC-nya, bodi sasis juga kita semua kuasai sendiri. Baik. Terkait siap atau tidak siap Indonesia akan menerima mobil listrik, kalau menurut Mbak Santi dan juga Mas Suta, masyarakat Indonesia apakah sudah siap untuk menggunakan mobil listrik? Harus siap. Harus siap. Mas Suta? Sampai sekarang masyarakat sebenarnya sudah tertarik, tapi karena fasilitas chargingnya belum kelihatan, saya rasa masyarakat masih menunggu. Tapi ketika charging station itu sudah siap, pasti masyarakat akan dalam peralihannya akan lebih cepat. Baik, kemudian ke depannya yang dibuat ITS atau yang mungkin rencananya akan dibuat oleh ITS sendiri, apa produk apa saja yang akan rencananya pada tahun 2018, karena kita udah di ujung tahun sekarang, refleksi 2018 seperti apa, Mbak Santi dan juga Mas Uta? Ya mungkin kalau 2018 kita berdasarkan permintaan Bu Rini tadi, insya Allah kita bikin 2 bis listrik, bisa kita uji coba di bandara juga. Terus kita juga ada proyek bikin mobil off-road listrik, rencananya 2019 kita pengen ikut Rally Dakar di Argentina. Rally Dakar di Argentina. Itu akan menjadi tim pertama di Indonesia atau mungkin di ASEAN. Atau mungkin tim kedua di dunia yang ikut Rally Dakar kelas listrik di Argentina. Oke. Tadi saya, Mbak Santi juga membahas bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membuat mobil listrik cukup lama dan juga biaya yang dibutuhkan cukup banyak sekali. Betul. Kira-kira berapa lama dan juga berapa banyak biayanya? Kalau lama, berdasarkan pengalaman kemarin, kalau mobil merah itu kita buat 9 bulan. Jadi kurang lebih untuk memproduksi satu buah mobil listrik itu 1 tahun. Untuk satu prototype. Ya. Kemudian untuk biaya yang digelontorkan membuat mobil listrik ini? Sangat besar, karena ini kita masih proses riset dan development-nya kan. Jadi kita masih uji coba apakah komponen ini oke atau tidak. Kemudian kita juga melakukan riset ini sudah siap untuk digunakan masyarakat atau tidak. Jadi masih banyak perubahan dan gonta-ganti komponen yang kita lakukan sampai benar-benar proven. Berapa jumlahnya, angka di berapa M? Tak terhingga. Maksudnya, kira-kira berapa anggaran yang harus digelontorkan untuk membuat mobil listrik ini? Mungkin kalau satu prototipe mungkin sekitar 2M. Dan nantinya apabila ini memang diproduksi massal dengan harga 2M yang dibuat di dalam prototipe, dalam untuk memasarkan ke masyarakat Indonesia, di angka berapa yang seharusnya, karena ini kan memang 2M cukup besar ya, kalau orang biasa seperti saya mungkin itu susah sekali untuk beli mobil listrik. Kalau sebenarnya mobil listrik dinasionalkan atau dimasalkan gitu, sebenarnya apakah ini memungkinkan dengan harga yang pembuatannya cukup mahal? Ya sebenarnya kalau untuk ngomong produksi massal bukan ranah kita, Mas. Tapi sebenarnya sangat masuk akal kalau bisa dengan bersanding harga dengan mobil-mobil pada umumnya sekitar 300 sampai 500 juta.
saya kira masih mampu. 300-500 juta dengan fasilitas. Kemudian terkait dengan gas station yang akan dilengkapi begitu. Kemudian kendalanya seperti apa untuk gas station sendiri di Indonesia? Charging station mungkin yang perlu dikembangkan kan bukan hanya cuma colokan aja. Nah, kita harus mengembangkan yang fast charging. Fast charging. Karena kita tahu kalau dayanya sedikit ini membutuhkan 1-2 hari untuk full. Betul. Tesla pun kalau kita colokan di rumah mungkin 3 hari baru 3 full. 3 hari baru full, benar. Dan itu membutuhkan, kalau fast charging bagaimana Mas Uta? Iya, fast charging berarti kita harus menguasai teknologi chargernya yang jelas, Mas. Terus baterai yang kita gunakan juga harus baterai dengan kemampuan charging yang tinggi juga. Karena sama saja kalau ketika baterai kemampuan chargingnya rendah, tapi chargernya bisa bagus, baterai akan menjadi overheat. Kalau dikatakan begini, karena kita menggunakan bensin, dengan menggunakan listrik, lebih hemat mana sebenarnya? Karena listrik juga naik loh, Mas. Oke, kita ngomong sederhana di sepeda motor aja. Sepeda motor, 1 liter sepeda motor bensin itu bisa nempuh paling bagus berapa? 50 km. Kalau di sepeda motor listrik kita 1 kilowatt itu bisa menempuh sekitar 1 kilowatt sekitar 20 km. Satu kilowatt berapa kisaran dalam harga? Tapi kan kita sepeda motornya 3 kilowatt. 3 kilowatt berarti kita bisa menempuh sekitar 60. Jelek-jeleknya. Padahal 3 kilowatt itu nilainya sekitar 1.500 kali 3, sekitar Rp4.500. Rp4.500, sedangkan untuk bensin 7.500. Dan ini jauh lebih hemat. Sebenarnya jauh lebih hemat. Oke. Gak ada emisi? Kenapa? Gak ada emisinya juga. Gak ada emisi yang dibuang juga, ini akan juga memudahkan dan juga ramah lingkungan pastinya. Betul. Terkait dengan mobil listrik dan juga motor listrik yang peluangnya di Indonesia seperti apa, saya masih akan mengobrol bersama dengan dua narasumber, namun kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Mobil listrik peluangnya bagaimana di Indonesia? Apakah memang masyarakat Indonesia siap ataukah memang ada rencana motor listrik akan dijual massal dan juga dijual ke masyarakat Indonesia? Apakah nantinya peluang ini akan membuat masyarakat Indonesia akan menggunakan produk listrik atau hanya berlalu saja meskipun sudah dikalahkan? Nah, terkait dengan sudah masuk ke industri, sudah rencananya 2018 di kuartal 2 akan dilakukan produksi massal. Sebenarnya kalau memang masyarakat sendiri masih belum siap, bagaimana dengan rencana tersebut, Mbak Santi? Sebenarnya kita harus mendukung ya, mendukung apapun yang dihasilkan oleh Indonesia, salah satunya yang dari kami dan juga beberapa, mungkin ada beberapa produsen lain yang juga memproduksi kendaraan listrik. Jadi kalau misalnya kita berada di negara tetangga, misalnya ada di Korea atau di mana kan, itu ada beberapa merek yang memang dicintai oleh masyarakatnya sendiri. Jadi mungkin harapan kami bisa untuk orang-orang Indonesia ini, mari kita mencintai produk kita sendiri. Kalau memang di Papua, Mas Uta, ini sudah banyak menggunakan motor listrik. Sementara kalau kita melihat orang Jawa sendiri, gambaran Mas Uta sendiri, apakah memang nantinya setelah ini akan diluncurkan, akan dipasarkan secara massal, apakah orang Indonesia akan, wah bagus nih, tertarik saya? Ya mungkin kalau masyarakat Indonesia bisa melihat dari sisi penghematan yang dilakukan, yang saya bandingkan tadi harganya berapa berapa kilo, saya rasa masyarakat Indonesia akan tertarik kok. Sama yang tadi saya singgung sebelumnya, masalah fasilitas. Ketika ada fasilitas charging station yang selama ini menjadi permasalahan, kalau ngecas bagaimana, berapa lama, kita ketawarkan konsep baterai swap, saya kira itu menjadi solusi yang sangat-sangat bagus. Dan juga pemirsa, juga apabila ingin bergabung bersama kami bisa melalui line interaktif atau telepon interaktif di 0318202015. Mas Uta, ini terkait dengan mungkin nanti akan diproduksi massal dan mungkin akan dipasarkan secara luas, secara nasional di Indonesia. Kemudian apabila nanti memang apresiasi dari masyarakat sendiri kurang atau tidak suka, ini bagaimana kelanjutannya? Apakah akan meneruskan atau wah stop di sini saja, sudah nggak akan melanjutkan lagi? Untuk tahap itu, kita di penjualan awal kita masih fokus di orderan yang sudah kita dapat, terutama berarti sudah ada pre-order terlebih dahulu? Iya, dari beberapa lembaga pemerintahan. Jadi itu nanti juga akan menjadi evaluasi kita ketika produk kita sampaikan ke beberapa lembaga pemerintahan, dipakai di perkantoran, di sekolah,
atau bahkan di tempat-tempat wisata, itu kan menjadi feedback bagi kita. Oke, artinya ada, memang harus ada evaluasi. Betul. Ya? Memang kita harus mencoba dulu baru tahu rasanya bagaimana. Betul. Nah, Mbak Santi, pertanyaan banyak orang di tengah masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya. Di Surabaya ini berapa titik atau spot di jalan banjir? Betul. Bagaimana dengan mobil listrik atau motor listrik? Apabila terendam air, apakah ini akan konslet atau mati gitu? Kalau kendaraan listrik, kalau terendam air yang pasti adalah basah ya. Oh iya, pasti basah. Yeah. Apakah ini akan terjadi korsleting listrik atau akan merusak komponen? Kalau sampai saat ini yang sudah kita coba, kita punya sistem namanya waterproof. Okay. Jadi masing-masing komponen listrik yang menurut kami itu berbahaya dan dapat menimbulkan sengatan aliran listrik, sudah kita proteksi dengan sistem yang waterproof itu. Sehingga kalau banjir, asalkan nggak tenggelam celup gitu, ya masih aman. Berarti artinya memang ini dibuat ya orang Indonesia sendiri ya, karena sini banjir juga. Kita sesuaikan gitu. Dengan sesuaikan. Medan Indonesia. Oke, Mas, terkait dengan mekanik. Yes. Mekanik listrik atau komponen listrik, ini kan juga tidak banyak apabila nanti dipasarkan di Indonesia atau secara nasional sendiri. Kalau memang kita berbicara masalah mesin konvensional, banyak di pinggir jalan bengkel-bengkel yang bisa untuk memperbaiki apabila ada kerusakan. Kalau listrik sendiri, apakah sudah memikirkan sampai sejauh itu untuk mekaniknya? Sebenarnya listrik malah lebih sederhana, Mas. Lebih sederhana dalam artian nanti sistem itu bisa di-scan. Jadi seperti kalau sekarang kan sepeda motor injeksi juga sudah tinggal di-scan, komputerisasi. Termasuk untuk masalah motor listriknya, engine-nya. Karena motor listrik sangat simpel, jadi kerusakan yang terjadi hanya terjadi di bearing, di sistem bearing saja. Selain itu tidak ada kerusakan yang akan terjadi. Scanning pasti menggunakan alat komputer, dan itu kalau sudah mungkin dibuat, karena memang apabila kita membuat suatu mesin, ini harus juga ada perbaikannya atau sistem perbaikannya. Betul. Apakah sudah dibuat dan memang akan memang dipasarkan, sudah direncanakan? Ya, itu memang sudah kita canangkan. Di awal tahun depan kita akan melakukan untuk sepeda motor, kita akan melakukan uji coba hingga 60.000 km. Jadi nanti di 60.000 km nanti kita akan ketahuan di berapa kilo komponen ini akan rusak, berapa kilo komponen ini akan rusak. Jadi nanti untuk buku perawatan, nah itu akan ada nanti. Oke, ini lebih awet atau memang kalau dilihat lebih awet atau enggak sih, Mas, daripada kendaraan-kendaraan biasanya? Menurut saya lebih awet karena juga kita nggak pakai oli. Jadi kita nggak perlu ganti oli juga. Nggak perlu ganti oli. Kalau bannya bocor, tetap ditambal ban ya. Oke. Nah, oke. Ini pertanyaan terkait dengan apakah memang sebenarnya Indonesia ini mampu menjadi seorang produsen ataukah kita hanya selaku konsumen saja untuk mobil listrik, Mbak Santi? Mampu, sangat mampu sekali. Indonesia ini memiliki banyak sekali potensi. Yang pertama, engineer-engineer yang sangat cerdas. Dan produsen-produsen atau industri yang sangat mampu untuk bisa memproduksi massal. Jadi kalau Indonesia siap atau tidak, Indonesia sangat siap dan Indonesia sangat mampu. Yang penting adalah apresiasi terlebih dahulu. Apresiasi. Oke, terakhir Mas Uta, sebenarnya apa harapan dan juga impian dari peneliti mobil listrik ini terkait dengan mungkin apresiasi dari pemerintah, apresiasi masyarakat, atau tentang teknologinya? Betul. Sebenarnya kalau masalah apresiasi yang kita harapkan ada dua, yaitu yang pertama apresiasi dari pemerintah. Kami berharap pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi yang bisa mendukung inovasi anak bangsa, baik itu kendaraan listrik atau apapun lah, yang minimal tidak mengganggu lah. Minimal tidak mengganggu. Baik, dengan adanya mobil listrik diharapkan nantinya juga emisi, kemudian ramah lingkungan, dan juga terkait dengan penghematan bahan bakar ini juga akan bisa dilakukan di Indonesia. Masyarakat harus mampu. Harus mampu. Oke, dan itu dia pemirsa dialog saya bersama dengan dua narasumber. Terima kasih Mbak Santi dan juga Mas Uta sudah memberikan informasi terkait mobil dan juga motor listrik. Yang untuk motor listrik rencananya 2018 akan dimasarkan dan juga akan dipasarkan. Dan teknologi tak bisa dihindari. Setiap orang mau tak mau harus menyadari. Entah negara mampu atau berkembang, semuanya harus berjuang. Teknologi dalam negeri harus diapresiasi. Dan kita tunggu negara Indonesia apakah mau atau tidak mau merealisasikan mobil listrik ini. Saya Badi Sani, sampai jumpa.